Satgas TMMDK 111 Kodim 0212 Tapanus Selatan, Pratu J. Priharaha membantu masyarakat memasang jaring di Desa Sawah Mas Nuri Panjaitan, petani Desa Siom Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanus Selatan. Jaring adalah salah satu alat selain untuk menangkap ikan juga digunakan para petani untuk menangkap tikus, burung, serta walang di sawah yang mengganggu tanaman padi ketika mulai menguning siap panen. Tampak kesibukan Pratu Jepri membantu warga memasang jaring di sawah agar tanaman padi tidak diserang hama-hama pengganggu yang meresahkan. Saya selagi masyarakat berterima kasih kepada Bapak TNI yang membantu saya untuk membuka jaring saya. Jadi Nek, tujuan jaring ini untuk apa? Untuk supaya padinya terjaga dari burung. Kalau tidak dibikin jaring, susah untuk menjaga burungnya. Mas Nuri, pemilik sawah, mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Satgas TMMD ke-111 Kodim 0212 Tapanuli Selatan yang telah membantu dirinya memasang jaring di sawah serta telah membukakan jalan desa hingga masyarakat desa bisa manfaatkan jalan tersebut. Tim Liputan, Cahaya TV. Pagi dan nenek aku berangkat. Pagi. Memang emak ngawal memang seruan. Oh. Sekali mula satu di kita.